kita akan lihat tentang penggunaan JPA ya, atau Java Persistent API di pemrograman Java. Jadi Java Persistent API itu JPA itu adalah suatu cara yang Java sediakan untuk membantu kita pemrogram menyimpan ke database. JPA ini tergolong ORM tool, Object to Relational Mapping. Nah, untuk bisa menggunakan JPA di project kalau kita pakai NetBeans, kita harus tambahin dulu ke library-nya project kita pemakaian JPA. Nah, ini kita udah tambahin namanya Eclipse Link JPA spesifikasi 2.1. Kalau belum ada, kita tambahin lewat ini plus library. Nah, kalau kita lihat di sini JPA-nya itu ada dua ya, ada Eclipse Link, ada Eclipse Link Model Gen, ada juga bahkan yang lain itu juga ada. Nah, ini JPA 2.1. Nah, JPA ini sebenarnya memang hanya spesifikasi. Nanti ada provider lain yang memenuhi spesifikasi itu. Salah satu yang populer itu adalah Eclipse Link dan Hibernate. Eclipse Link dan Hibernate, mana ya Hibernate? Biasanya ada di sini. Lupa saya. Nah, saya lebih pengalaman pakai yang Eclipse Link begitu. Ya sudah lebih terbiasa, tapi harusnya pada dasarnya hampir mirip. Dari beberapa informasi juga saya dapat dari internet, itu disarankan sih pakai yang Eclipse Link. Gak tahu kalau perkembangan terakhir sekarang bagaimana. Nah, sebenarnya meskipun secara project tadi di project properties kita tambahin library Eclipse Link 2.1 ini, itu dia sebenarnya di sini library lebih diperinci lagi. Nah, ternyata itu terdiri dari beberapa file jar gitu. Oke, nah sekarang bagaimana pemakaian JPA? Pertama kita lihat dulu contoh desain aplikasi yang mau kita lihat ini ya, kita buat. Jadi kita punya kelas sederhana di sini person dan country. Kedua kelas ini adalah kelas entity yang akan kita simpan ke tabel database. Person memiliki atribut yaitu ID, nama, alamat, dan negara. ID akan menjadi primary key kalau di tabel database. Kemudian country, atributnya seperti ini, isocode dan nama. Nah, padanan tabel di database-nya itu kita udah siapin bentuknya begini. Oke. Jadi kalau saya tampilkan side by side, ini person, ID, nama, alamat, negara ya. ID adalah primary key dan untuk di database kita atur agar primary key-nya itu auto increment, integer auto increment. Country, struktur tabelnya seperti ini. Lalu ada asosiasi dari kelas person ke kelas country, yaitu person memiliki atribut adalah country, objek country. Nah, relasi ini tentunya, ya apa, asosiasi ini tentunya diterjemahkan sebagai relasi foreign key di tabel. Maka di tabel person, kita punya primary key yang menunjuk ke, kita di tabel person kita punya foreign key yang menunjuk ke primary key dari tabel country. Ini dia negara. Nah, kalau kita sudah paham dari segi rancangan dan tabelnya katakanlah sudah diciptakan, maka secara pemrograman kita tinggal bikin kelas person dan country, kedua kelas tadi, lalu kita rias pakai anotasi JPA. Nah, contoh di sini kelas person kita tandai kalau dia dikelola secara JPA dengan cara kita berikan ini annotation entity ya. Kemudian annotation table.
yang menjelaskan nama tabel di database-nya itu apa. Nah, anotasi tabel ini opsional. Kalau kita nggak berikan, dia akan mengambil nama sesuai nama kelas. Ya. Tapi best practice-nya kita sarankan di Sunwell kita tetap menuliskan secara manual. Ya, meskipun sama. Dan ini juga silakan dipakai kalau ternyata nama tabel kita beda gitu ya dengan nama kelas. Nah, seperti itu. Jadi table ini opsional. Kemudian named queries. Named queries ini juga sifatnya opsional. Named queries ini adalah suatu query yang sudah kita persiapkan yang kita nilai query ini bisa memudahkan kita gitu. Nah, sintaksis di dalam query ini itu namanya itu mengikuti standar yang namanya JPQL, Java Persistent Query Language. Dia hampir mirip seperti SQL tapi nggak sama persis. Contohnya ya, kalau ada pernyataan select P, kita cari tahu P ini apa. P adalah alias dari ini, from person yang diberikan alias P. Person di sini ini bukan nama tabel melainkan nama kelas entity. Nah, maka kalau kita lihat di sini case-nya itu huruf harus sama dengan nama kelas. Jadi kalau ini P-nya huruf besar, di sini juga harus huruf besar. Order by P dot nama. Nama di sini adalah atribut. Meskipun barangkali di kolom database-nya beda. Nah, gitu aja sih. Maka ini menyatakan dia akan otomatis mengquery semua objek person diurutkan berdasarkan nama. Gitu. Ya. Oke, jadi anotasi table dan named queries ini opsional, kalau entity itu wajib. Kemudian kelas person ini setiap atribut yang juga tersimpan di tabel sebagai kolom atau field kita juga rias. Contoh ID karena adalah primary key kita harus pakai anotasi ID gini dan kolom gitu ya. Adapun tanda untuk auto increment itu kita bentuknya seperti ini. Tapi bentukan ini itu karena kita pakai database-nya PostgreSQL. Jadi bagaimana kita mengajari si JPA bahwa kolom ID ini di database di auto increment itu memang agak terpengaruh dari database yang kita pakai. Contoh kalau PostgreSQL itu PostgreSQL mengelola suatu auto increment itu dengan cara dia membuat sebuah sequence. Sequence itu nomor urut yang selalu menaik. Nah, kita lihat ini ada sebuah sequence namanya person ID SAQ, itu singkatan dari sequence. Setiap kali kita ketika menciptakan table dan kita nyatakan sebuah kolom itu adalah serial atau big serial. Serial atau big serial itu keyword ya di PostgreSQL yang menyatakan kolom itu auto increment. Serial, big serial, sambung kalau nggak salah tulisannya. Nah, ini adalah integer auto increment. Kalau big serial itu adalah long auto increment. Dan semua ini mereka mulai dari angka 1. Kalau di MySQL biasanya kita bikinnya gini, integer auto increment kalau saya nggak salah. Gitu. Nah, kalau di PostgreSQL, auto increment itu akan dilakukan pembuatan sequence gitu. Penamaan sequence ini sebenarnya bisa ditebak penamaannya itu ya. Kalau kita tadi dari tabel person ID ini serial, maka penamaan sequence-nya secara default itu pasti adalah nama tabel person underscore nama kolomnya. Kolom yang auto increment, dalam hal ini kolom ID. Setelah itu underscore lagi dan diberikan akhiran SAQ sequence. Jadi ini nama tabel, person, fieldnya ID, terus ID-nya sequence. Kalau kita punya atribut, kalau kita punya kolom yang ada mengandung underscore, ya nanti dia ada underscore lagi. Pokoknya prefixnya tuh selalu nama tabel underscore, suffixnya adalah underscore SAQ gitu.
Nah, kenapa kita perlu tahu itu? Kalau dalam kasus JPA, kita perlu menyatakan di sini. Nah, jadi yang kita pakai itu gini. Kalau di PostgreSQL, kita harus pakai anotasi namanya sequence generator. Lalu, sequence name-nya ini harus sama dengan nama sequence yang ada tadi di database. Nah, ini. Person ID SAQ. Nah, itu harus kita nyatakan di sini, sequence name. Allocation size ini menyatakan angkanya selalu diperbesar 1. Adapun name ini adalah nama untuk si Java aja, untuk si Javanya, bahwa sequence-nya kita ini mau kita beri nama apa. Nah, nama ini boleh beda dengan di sini. Ini hanya nama untuk di pemrograman Javanya kita. Biasanya saya punya kebiasaan, saya samain aja semua namanya. Kemudian di sini berikutnya kita pakai anotasi lagi generated value yang artinya ID ini value-nya itu di generate secara otomatis oleh generator yang namanya ini sesuai nama di ini tadi. Kemudian strategi yang digunakan adalah sequence yang menyatakan bahwa ini itu sequence. Jadi sekali lagi mengenai name, ini kalau saya ganti misalnya jadi AAA, ya ini tinggal saya sebutin AAA. Nanti dia akan baca AAA itu apa, dia cari, oh sequence generator AAA, itu kalau di database namanya person ID SAQ, generation-nya itu sequence. Selain generation sequence, ada juga yang lain-lain. Nah, ada auto, identity, kalau di MySQL biasanya kita pakai ini, identity. Tapi kalau di MySQL, nggak perlu pakai ini sequence generator. Kalau saya nggak salah, terakhir saya nyoba gitu. Nah, itu aja settingan primary key. Berikutnya, setiap kolom-kolom sederhana, ya seperti ini, nama, alamat. Kalau secara rancangan OOP kita pakai pemodelan tipe bahasa Java, tipe datanya Java, ini kan string-string yang mana kalau di database itu adalah varchar gitu ya. Ya, ini character varying. Nah, itu di sini kita berikan di sini kolom gitu. Oh ya, ini kolom juga ada atributnya, bisa kita berikan name-nya itu apa. Nah, ini nama kolom yang ada di database. Seandainya nama kolomnya berbeda dengan nama atribut kelas, itu tinggal ditambahin aja anotasi ini. Tapi anotasi ini nggak wajib sifatnya. Gitu. Dan ada lagi keterangan lainnya, kalau nggak salah tuh length, apa itu bisa diatur. Nah, berikutnya adalah atribut yang merupakan asosiasi. Nah, ini country. Nah, kita harus paham rancangannya kita bahwa country ini kan negara. Berarti ini hubungannya person ke negara adalah person ini tinggal di negara mana gitu. Satu negara bisa ditempati oleh banyak person. Itu berarti apa istilahnya? Multiplicity-nya adalah one to many. Ini kalau saya atur multiplicity-nya di star UML itu gini. Multiplicity dari person adalah sampai 1. Kemudian untuk country multiplicity-nya adalah satu. Sebentar, saya kok mendadak lupa ya. Nol sampai bintang.
Jadi boleh saja person ini pasti memiliki atribut negara tepat menunjuk menunjuk satu ini objek country. Sedangkan bisa saja ada objek country yang tidak dimiliki oleh person siapapun, misalnya gitu. Jadi kita 0 sampai bintang. Nah, kalau kita sudah paham modelnya ini one to many ataupun many to one atau one to one, many to many, maka kita harus berikan anotasi yang sesuai. Di sini karena kita modelnya one to many, maka kita nyatakan di sini adalah many to one. Maksudnya adalah bisa terjadi banyak many person ke one negara. Oke ya. So ini many to one gitu. Terus kita tambahin juga bahwa ini adalah kolom join yang merupakan foreign key. Nah, di sini kita harus tahu juga struktur desain database-nya. Kita harus berikan atribut, anotasi yang sesuai. Name, ini nama kolomnya di database, negara. Kemudian dia foreign key ke, kita nggak perlu sebut foreign key-nya ke tabel mana, karena dia nanti bisa tahu lewat pembacaan class country. Kita cukup beritahu bahwa di tabelnya class country ini apa nama kolomnya gitu. Atau mudahnya kalau di pgadmin itu kita tinggal lihat di sini person. Nah, negara kita bisa lihat bahwa foreign key negara adalah foreign key yang referensinya ke ISO kode gitu. Kita lengkapi di sini ISO kode. Dari mana dia tahu bahwa ISO kode itu nanti tabelnya ada di country? Ya, dengan cara dia akan telusuri di yang tabel country ini. Nah, gitu. Country, oh ini ada yang namanya ISO kode. Gitu. Yang disebutin di sini ISO kode itu nama kolom di database, bukan nama atribut. Gitu. Nah, berikutnya untuk kasus kita ini, kelas country ini hanya, kelas person hanya berisi setter getter untuk atribut. Gitu. Terus class country bentuknya seperti gini. Entity, table name, queries, ID. Nah, ini karena bukan auto increment, maka kita cukup tandai ID dan kolom seperti itu. Ya. Nama berikutnya setter getter. Nah, dengan menggunakan seperti ini, maka JPA itu akan mengerti bahwa kelas ini tabelnya seperti apa dan bagaimana caranya nanti si JPA akan menyimpan ke database. Contoh di sini kita pakai pendekatan apa? Pola membuat DAO. Contoh kalau kita mau melakukan penyimpanan objek person ke database, kita melalui kelas DAO ini. Misalnya untuk melakukan insert, di sini tinggal dipanggil metode persis. Persis ini metode dari entity manager. Entity manager ini adalah objek yang JPA sediakan untuk melakukan penyimpanan ke database, membaca. Istilahnya dari namanya ini sebenarnya cukup sudah cukup jelas, yaitu entity manager. Berarti manajernya entity. Class person adalah entity. Country adalah juga entity. Mereka dapat di manage oleh si entity manager. Nah, gitu. Jadi kalau mau menyimpan kita tinggal bilang oke, entity manager tolong simpankan saya objek ini gitu. Nah, dia simpan deh ke database. Ini kalau nggak salah kita sudah pernah coba running ya kalau nggak salah. Ya. Nah, kalau untuk insert itu di JPA entity manager pakai metode persis. Kalau update merge, kalau delete itu remove. Ya.
Kalau mencari berdasarkan suatu primary key, ada beberapa cara, tapi yang paling sederhana itu pakai find. Gitu. Ya. Nah, satu hal juga yang kita perlu tahu tentang entity manager, bahwa entity manager ini di dalam GPA, itu dia melakukan yang namanya caching, ya, menyimpan di suatu memori sementara untuk tujuan performa. Ada aplikasi paint di sini. Saya bisa ilustrasikan begini. Ini pemahaman caching kita perlu pahami sebab nanti kita jadi tahu bagaimana perilaku behavior dari penggunaan GPA. Nah, jadi misalnya di database ya. Ini di database. Kita punya objek person. Ini adalah entity manager. Kita bilang saja entity manager cage. Mungkin istilahnya nggak sepenuhnya tepat. Ya. Nah. Anggap di sini ada sebuah record person, ya, bukan sebuah, ada banyak nih. Ada dua, ada tiga buah record person. Terus masing-masing katakanlah dengan ID 1, 2, 3. Lalu melalui entity manager kita meminta tolong ambilkan objek saya person yang tersimpan di database, maka dia akan query secara database relasional. Dan dia akan simpan ke dalam cache-nya dia, gitu. Nah, mungkin saya bisa tambahkan satu lagi, ini adalah aplikasinya kita. Your Java code, aplikasinya kita ya. Nah, kita ini kan sebenarnya berada dalam satu lingkup lah ya. Kalau aplikasinya kita meminta kepada GPA, tolong ambilkan saya objek dengan ID 1, objek person, maka si entity manager ini, dia akan query database, so dia simpan ke cache-nya, dan dia berikan kita objeknya ini. Gitu. Ya. Objek yang sudah dia berikan, dia juga simpan di memorinya dia. Nah, manakala kita minta sekali lagi, tolong ambilkan saya objek person dengan ID 1, si GPA ini akan ngecek dulu, ada nggak di memory cache-nya dia? Kalau ada, dia nggak perlu query ke database. Dia langsung kasih aja cache-nya. Gitu. Jadi dia nggak melakukan lagi koneksi ke database. Ya, barangkali koneksi dari database ke sini misalnya agak lambat latensinya ya. Nah, itu dengan cache ini maka hasilnya akan instan langsung. Tapi ada kekurangannya. Bagaimana kalau objek ini ya ada pengguna lain yang mengubah nilainya. Misalnya ada koneksi dari komputer lain, program lain yang mengupdate suatu nilai dari objek person dengan ID 1. Maka perubahan itu nggak langsung tercerminkan di sini. Dia nggak langsung. Karena nggak ada yang memberitahu kan kepada di sini bahwa ini udah berubah gitu. Mungkin ada tekniknya tapi saya belum terlalu tahu ke sana. Nah, sehingga untuk keperluan-keperluan mengakses objek yang sekiranya saya harus dapat selalu nilai aktualnya, itu ada caranya kita secara GPA mengatakan supaya selalu ambil dari yang baru. Jadi yang catch-nya ini dihapus. Cache-nya ini dihilangkan, query lagi yang baru, dan simpan itu. Gitu. Nanti dia selalu simpan cache yang baru. Ada caranya, itu kalau nggak salah. Itu metodenya kalau nggak salah tuh kayak gini ya. Nah, contohnya saya find. Ini kan find by ID,
dia nge-find class person. So ini mati. Nah, dia akan mengambil berdasarkan parameter key yang kita berikan. Kalau sudah ada di cage tadi sesuai gambaran, dia kan akan langsung query ya, dia akan langsung berikan tanpa query sesungguhnya ke database. Kalau kita pengen dia benar-benar query, kita bisa panggil dalam metode ini. Jadi kita harus minta supaya cage-nya ini dihilangkan dulu. Caranya entity manager get entity manager factory kalau tidak salah, get cage, terus evict. Kita tunggu dokumentasinya. Nah itu, remove the data for entities of the specified class from the cage. Ada dua evict, ada evict class dan ada evict class dan parameter kedua primary key. Bisa kita tebak kalau yang primary key dia remove data dari cage ya sesuai dengan ini class ini dan primary key ini. Gitu. Sedangkan yang pertama ini semua pokoknya yang tergolong class ini akan dihilangkan dari cache memory. Cache-nya si GPA. Jadi kalau di sini ada dua buah object person, ID 1 dan ID 2. Kalau kita panggil method evict all, nah semuanya pokoknya yang tergolong dalam class person itu akan di clear. Sedangkan kalau saya bilang evict yang ini pakai dua parameter, class person, primary key 2, maka dia akan hanya akan membersihkan yang primary key-nya 2. Nah, kalau mau kita coba buktikan ini aplikasinya bisa di-running nggak? Ada UI-nya nggak sih? Kita udah pernah bikin UI-nya belum? Kayaknya, tapi kita belum sampai benar-benar menampilkan ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, itu GPA. Jadi, kalau kita bisa lihat di sini, kelas DAO kita untuk menyimpan ke database, mengquery dan lain-lain, itu kode-kodenya relatif pendek sekali dibandingkan kalau kita secara JDBC. Nah, ini yang JDBC kita, DAO-nya. Atau kita buka dulu kelas entity-nya, person. Nah, kalau secara JDBC, ini kan berarti kita bikin kelas person biasa ya. Hanya sebuah kelas, misalnya orang bilang POJO gitu ya, plain old Java object. Nggak ada anotasi macam-macam. Lalu DAO-nya itu, nah kita di sini lakukan pemrograman JDBC. Nah, ya, kita berikan sifat SQL. Semakin kompleks pemodelan objeknya kita, maka semakin kompleks juga cara-cara query-nya kita. Begitu. Namun dengan GPA, kompleksitas itu bisa direduksi karena sudah dilakukan secara otomatis oleh GPA. Nah, ini yang secara GPA. Kuncinya ada di penggunaan Entity Manager. Begitu.